Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hingga kini banjir masih merendam Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Tidak hanya pemukiman warga, panti rehabilitasi sosial yang merawat ratusan orang dengan gangguan jiwa juga tergenang banjir. Sudah satu pekan, panti rehabilitasi sosial Maunatul Mubarok di Demak terendam banjir. Meski ketinggian air mencapai 80 cm, ratusan pasien ini tetap bertahan di panti. Untuk saat ini pengasuh panti menempatkan para pasien di tempat yang aman dari genangan banjir dengan membuatkan tempat tidur dari pagar bambu yang dimodifikasi menjadi seperti panggung. Menurut pengasuh panti, kondisi banjir tahun ini merupakan yang terparah. Akibat banjir yang tidak kunjung surut, sejumlah pasien mulai mengalami penyakit kulit.